weekend, waktunya road trip. Jangan lupa bawa bekal. Kita akan road trip dari Jakarta ke Semarang. Makan siang dulu, karena di rest area jadi pesan yang jelas-jelas aja lah, Solaria. Akhirnya sampai juga kita di Padma, Semarang. The welcome gelato is so yummy. And now we're going to our room. Super amazed sama setiap detailnya Padma Semarang. Eye pleasing in every corner. And welcome to our room. Kamarku ini adalah yang deluxe balcony king. Selain welcome gelato, aku juga dapat welcome snack nih, makaron. Enak banget. Dan homemade khusus dibuat di Padma Semarang. Untuk deluxe balcony king, semuanya dapat yang full view ya. Selesai ngacak-ngacak kamar, sekarang waktunya kita ke pool. Ting. Pertama kita cobain kids pool yang ada di lantai 1. Nah, sekarang kita pindah ke main poolnya nih. Luas banget ya main pool areanya.
Selesai berenang, waktunya mandi. Nah, untuk kamar deluxe balcony king ini, selain ada shower, dia juga ada bathtubnya. Dan udah disediain juga nih bubble bathnya. Enjoy! Selesai mandi dan selamat malam. Malam ini kita kedatangan tamu nih, jadi kita mau ke lobi untuk jemput Oma. Nah, sekarang giliran kita jalan-jalan sama Oma, sekalian nikmatin suasana malam di Padma Semarang. Selesai jalan-jalan dan makan, waktunya Oma pulang. Bye-bye Oma. Dan selamat pagi. Untuk yang punya toddler, awali harimu dengan tangisan ya, seperti biasa. Karena udah siang, kita harus buru-buru nih untuk sarapan. Yuk. Kita sarapan di Semawis ya. Kalau sarapan di sini, better kalian pilih outdoor seating karena syahdu banget. Dan untuk makanannya, jangan lupa ambil pastinya ya, nggak akan nyesel. Di sini juga bisa fish feeding, makanannya disediain sama staffnya langsung loh, tinggal minum aja ya. Selamat datang di waterpark. Waterpark ini fasilitas baru dari Padma Semarang. Ada sand pool yang bikin bocil gak mau pulang. Ada archery untuk bapaknya. And the water park. Wah, ternyata ada mini arcade juga nih. Selesai berenang dan mandi, kita lanjut chill di Gulali. Dan waktunya check out. Check outnya dibantu banget nih sama staffnya. Kita cuma perlu duduk aja dan beres. And goodbye Padma. It's a pleasure to stay in here.
Sebelum lanjut masuk tol, kita makan dulu yuk di The Kamboja Heritage. Ini dapur desonya Anne Avanti loh. Konsepnya unik banget. Makanannya juga menarik semua. Dan waktunya back to Jakarta. Kalau kalian road trip ke Semarang, boleh nih mampir ke sini dulu di rest area kilometer 260B. Ini bekas pabrik gula loh, disulap jadi tempat yang menarik banget. Di sini ada peta informasinya. Dan ini sekilas isi dari rest area 260B. Dan sekian dulu road trip kali ini. Bye bye.